tahu nggak sih ini adalah suatu keajaiban Devi nggak catok poni. Jadi poni aku kayak lagi jelek gitu loh. Iya benar. Karena tadi aku habis ngerol poni ya, terus dia tuh kayak melengkung ke atas gitu terus jelek banget. Tapi sekarang ini udah jadi gini nggak sih? Gini. Apa diurai aja? Terserah sih, mukanya juga sama aja. Mau diurai, mau dikuncir sama aja. Nggak rapi tau. Kayaknya dikuncir aja deh. Punya dia jelek banget. Ya udahlah ya, cantik kok, cantik. Enak tapi tau. Sama pandang. Ya, bucin, bucin. 19, Devi gak jomblo. Ya dah. Barbecue sauce. Yeay, ada kayak brokoli, wortel, dan steak, ada kentang. Terus ini kayak this chicken rice itu yang biasa kayak so kayak gini. Ini khas banget kan dari Mali sama Korea beli donat kan. Terus kayak kita tadi lama gitu loh nungguin donatnya mana ya. Jadi dia tuh lupa guys, mungkin ini kayak karena kepagian gitu. Mungkin dia kayak belum bangun ya. Belum sadar sepenuhnya. Kita lagi di Starbucks susu. Sekarang jam 2 pagi, jadi kita harus menunggu berapa jam lagi ya? Lagi bentar tau. Udah jam 2 aja sekarang, tadi kan 11.12. Kita bakal ke berangkat lagi pesawatnya jam 7. Kita jam 6 udah harus ke gate kan. Jadi kita bakal nunggu di sini aja sih, karena ya aku kan biasanya kalau transit di Malaysia itu di KLIA 2. Ya udah tutup lagi. Tapi nanti di bandara dapat makan loh. Mau di-keep juga makannya. Ya, ntar bisa makan lagi kan kalau lapar. Terus di KLIA 1 ini kayak lebih dikit tempat makannya, jadi nggak ada pilihan lain style Starbucks. Terus setelah nyampe Taipei, ntar kita ngambil SIM card dan langsung ke hotel kayaknya. Soalnya mau mandi, lepek banget, parah. Rambutku kayak lepek banget sih. Karena aku tadi kuncir kan, terus dia nekuk gitu di sini. Suki dan naik. Udah lah, mukanya sama juga. Bagasi Dea. Ada bucin-bucin. Aku suka hip. Kalau Bagasi Devi kecil guys, tapi ya bucinin diri sendiri. Udah rusak lagi stikernya. Ada kayak andel. Teman-teman, jadi kita itu tadi kan kita turun di terminal 1 kan. Sekarang kita mau ke Skytrain di terminal 2 buat ngambil SIM card. Iya. Jadi kita bakal pakai SIM card dari kartu di Thailandnya gitu, Thailand lagi Taiwannya gitu loh teman-teman. Thailand dulu yang kebutuhan. Ini dia.
Kita mau beli roti apa nih? Dia beli itu. Ini aja. Apa nih? Sponge. Ah, dorayaki. Hei, kemana-mana dorayaki. Ini aja kali ya. Sponge cake. Udah. Tapi Debbie tahu nggak melon itu? Merompang. Oh, tahu. Merompang kali ya? Katakan mana dah? Ini ya, atau? Beli aja lah ya, kita ya. Kan buat nanti di hotel. Phoenix Center. Silakan pilih. Silakan pilih. Ini kita mau apa? iPass atau Happy Cash? Dia bisa ke mana? Ay aja ya. Nanti. Please wait. Sedang diproses. Harap menunggu transaksi berhasil. Silakan ambil kartu. Sekarang kita mau top up. Transaksi berhasil. Terima kasih. Penambahan saldo selesai. Silakan ambil kartu. Transaksi berhasil. Satu lagi terima ya. Kasih. Sekarang kita mau ke hotel. Bagus banget loh di sini di Taipei. Aku belum pernah ke Taipei sebelumnya. Dingin banget di sini. Dingin. Aku betul ada night market ya? Iya, ada night market. Oh, anginnya deras banget, deras anginnya deras. Kencang. Sekarang kita mau ke stationery karena kita mau beli gunting sama lem buat ya Ucila sesuatu gitu yang biar dinotis sama Jihoon. Mau hias Ucila, kalian tuh Ucila nggak? Ini kita masuk sekarang. Ya baik. Ya itu aja lah, yang paling murah aja lah. Murah aja. Terus orang kita perlu okay. Cari apa lagi? Kita perlu cari lem. Okay. Ini beneran gak sih harganya? Gak mengerti saya. Perlu aja gak sih? Perlu lah, biar kreatif dikit. Ambil satu aja warnanya yang neon. Enggak, kalau misalnya neon, kalau kertasnya putih nggak kebaca. Harus pink. Pink ini, pink neon. Yang besaran nggak ada. Ini keplay nggak sih sebenarnya? Keplay. Ini loh, deh. Gede, gede. Ini nih. Bukan ya. Ini warnanya putih. Ini. Atau yang gelapan? Oh, yang gelapan. Ini aja. Apa? Hijau. Nih, pink aja lah udah. Sama hijau yang ini nih. Oke. Udah yuk. Beli nih. Udah. Jihoon. Nanti. Udah, yuk cepet dong. Kita mau pergi lagi. Sih. Mana deh? Ini yang bantat. Iya, kayak Jihoon. Lagi mau pesan yang ini. Kak Dea lagi bayar. Habis itu kita mau main di sini, teman-teman. Surga. Taiwan itu terkenal banget sama bubble tea-nya. Terus aku tadi order yang bubble brown sugar milk. Dia pilihin less sugar sama normal ice. Kak Dea pilihin yang less sugar sama normal. Kok di copy omongannya dia? Kan dia emang mau ngomong doang. Oke. Kayak kita menunggu. Ini juga ada pasangannya menunggu, guys.
dikocok dahulu sebelum diminum. Sekarang kita mau main ya. Katanya Devin mau coba mainan ini. Oh ya udah sini duduk. Wah gacha, suge. Wah di Jepang aku lihat banyak banget gacha. Namanya apa sih? Denjudan. Belum ke ini. Oke. Tangan aku dingin. Oke kita coba. Ih, ya. Pearlnya kecil-kecil banget. Iya. Enak? Jadi aku menemukan tempat spot foto yang bagus. Kayak di mesin-mesin copot-copot mereka gitu loh. Tadi aku udah foto-foto cuma gak main gamenya. Karena kayak cewek itu lebih suka spot fotonya ya. Kak, ada yang kayaknya udah capek. Iya. Ini udah jam berapa ya? Ayolah kak, kita main lah kak. Eh itu pakai itu. Ayo. Jadi kita beli ayo. Itu dulu. Itu dulu tau, pakai itu dulu tau kak. Ambil itu dulu. Ya oke. Pelan-pelan dulu, geser dulu. Eh, kayaknya gak bisa deh itu, yang ini aja deh ya. Jangan ya. Kejauhan. Iya. Gak bakal bisa. Bagus kali. Padahal itu ya, kenapa ya nggak di dekat sini aja ini? Kenapa nggak ini? Ini lo, ini lo, ini. Oh my god, Nayo, ini lo. Nggak bisa, ini nggak bisa. Itu bisa. Sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Kamu tuh orangnya pantang. 10 yang pakai 10, 10 ah. 10 ya? Ini. Deh, pelan-pelan. Apa ini? Ayolah. Berapa sih? Ini nih. Harus ini dapat tau. Dapatnya. Ah. Iya. Kalian kalau ini itu di sini nih. Gak bisa deh. Oh. Yang paling mana dong? Yang paling ujung. Yang itu tuh yang kuning yang ikatannya hijau. Nih ya. Oke enggak? Wah. Udah enggak harus coba sekali lagi aja. Udah ya, sekali lagi ya. Iya, sekali lagi ya. Yakin. Wah, kok enggak bisa nih, enggak bisa didimin kayak gini nih. Harusnya dapet ya. Harusnya dapet enggak deh? Kecewa. Sekali lagi. Pelan-pelan makanya jangan deng. Jangan gitu. Jangan buru-buru. Ini enggak?